Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita memuji Dia dengan suci, suci, suci. Ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Tim musik akan memulai dengan nyanyian pujian ini. Engkau Bapa Maha Pencipta, Engkau yang layak menerima segala pujian dan hormat, penyembahan dan pengagungan dari kita umat-Nya. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Pujian dan penyembahan kita jangan hanya keluar dari mulut kita saja, biarlah juga terlihat dari setiap aspek kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Engkau layak untuk disembah. Engkau yang yang ini
Kami datang dengan hormat, syukur, dan sukacita menghampiri Engkau di dalam ibadah ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami dapat meresponi panggilan ini. Pimpin ibadah kami ya Bapa, hadir di tengah-tengah kami, dan biarkan kami dapat berfokus hanya kepada Engkau saja. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau, dan juga berkenan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Alkitab yang diambil dari Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai 21. Kita akan baca pembacaan ini bersama-sama mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan 21. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Silakan duduk. Sebagai anak Allah, kita dipanggil untuk hidup serupa dengan Dia. Tetapi seringkali pikiran dan hati kita berpikir mengerjakan hal yang lain yang mendukakan hati Tuhan. Saat ini mari sama-sama kita mau mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Kita ambil waktu sejenak untuk mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya Tuhan, seringkali kami berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran kami, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Inilah pengakuan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, ya Allah. Terima kasih untuk kasih pengampunan yang sudah Engkau berikan. Ubahkanlah hidup kami, pimpinlah hidup kami menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, diubahkan seperti serupa, menjadi seperti Kristus, itu bukan sesuatu yang enak. Bukan sesuatu yang mudah. Bagaikan bejana di tangan penjunan, itulah hidup kita. Seorang penjunan, ia akan membuat bejana yang terbaik. Ketika bejananya kurang baik, ia akan hancurkan, kemudian dipanasi, ditambah air, kemudian dibentuk lagi. Itulah hidup kita. Setiap hari
Tuhan mengubah kita menjadi serupa dengan Dia. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini, ku mau sepertimu Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, bagaikan bejana yang selalu dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Dani Christopher dengan tema kehidupan seorang warga negara surga. Dipersilakan.
Mari kita berdoa. Woman tahu kau. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. 主啊，这个时候我们要聆听你的话语。 Kami mohon kiranya Allah berbicara kepada setiap kami. 恳求主向我们每一个人说话。 Allah yang membuka hati kami. 主啊，你打开我们的心窍。 Sehingga kami menerima firman-Mu. 使我们可以领受你的话语。 Dan hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. 使我们的生活真正的得着改变。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Amin. Mari jemaat sekalian kita buka kembali ayat yang tadi sudah dibaca dari Filipi 3. Tapi saya akan bacakan ayat 20 dan 21 saja. 请弟兄姐妹们再打开我们刚才所读的经文，就是腓立比书第三章17到21节，但是我只要读20到21节。 Filipi 3 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3:20-21. 我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。 Ya, Bapak Ibu, ada satu negara yang enggak jauh dari Indonesia, itu yaitu negara Timor Leste. 弟兄姐妹们，有一个国家和印尼隔壁，就是东帝汶国。 Kalau misalnya yang Bapak Ibu yang berumur seperti saya itu tahu dulu namanya itu Timor apa? Timor Timur. Ya, Timor Timur. 年长的弟兄姐妹应该知道，以前就是叫做东帝汶。 Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, itu kota atau negaranya itu ada di sebelah kanan dari pulau itu ya, Pulau Timor. 它就是在帝汶岛的右边。 Tapi kalau misalnya kita perhatikan, ada satu bagian di barat yang ternyata juga merupakan bagian dari negara itu. 但是如果你注意看，在西边有一小部分的地区还是属于东帝汶国的。 Jadi meskipun daerah itu dikelilingi oleh itu di provinsinya Indonesia, tetapi statusnya itu adalah bagian dari negara Timor Leste. 虽然这个地区四周围都是属于印尼的地区，但是它实际上是属于东帝汶国，就是Timor Leste。 Jadi meskipun misalnya dia lebih dekat secara kesukuan dengan sekitarnya, tetapi hukum yang dipakai adalah hukum Timor Leste. 虽然它看起来处在印尼的地文这一部分，但是其实他们所用的一切都是东帝汶国Timor Leste的法律。 Pendidikan yang dipakai adalah pendidikan sistem Timor Leste. 他们的教育都是Timor Leste的方法。 Bahasa resminya juga bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai di Timor Leste yaitu bahasa Portugis. 他们所用的语言也不是印尼文，就是和Timor Leste一样是葡萄牙文。 Jadi dengan kata lain, meskipun dia sepertinya ada di daerah Indonesia, tetapi orang-orang di sana itu warga negara Timor Leste. 所以虽然这个地区处在印尼这一部分，但是其实那边的居民是属于Timor Leste的国民。 Dan dia punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Timor Leste. 而且他们有Timor Leste的国民所应尽的责任和权利。 Nah, hari ini kita belajar mengenai hidup kita sebagai warga negara surgawi. 今天我们要学习我们成为天国国民的生活。
Kalau kita lihat di ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus ada pakai satu istilah yang spesial. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan kewargaan. Dalam bahasa aslinya ini istilah yang hanya ditemukan di sini. Di bagian perjanjian baru yang lain enggak diketemukan. Nah, jadi hari ini kita mau belajar, ini kenapa ya Rasul Paulus mau pakai istilah yang spesial ini? Dan apa kebenaran yang hendak diajarkan melalui istilah ini? Jadi kita mulai satu-satu ya. Nah, untuk tahu ini kita harus ngerti dulu sedikit mengenai kota Filipi. Ini kan surat kepada jemaat di Filipi, berarti mereka itu ada orang-orang yang tinggal di kota Filipi. Kota Filipi, kalau sekarang tuh ada di daerah yang namanya Yunani, atau di sini tuh di map ini namanya Greece, Yunani. Filipi 城市现在是处于希腊的国家里. Nah, zaman dulu kerajaan Romawi itu mereka itu menguasai seluruh daerah Eropa. 在古时候，罗马帝国他们控制了整个欧洲欧陆. Salah satu yang ditaklukkan itu adalah daerah Yunani. 其中一部分就是希腊国. Jadi yang tadinya itu Roma itu di Italia, kemudian mereka menyebar sampai menaklukkan tempat-tempat lain termasuk Yunani, termasuk kota Filipi. 开始 罗马帝国是在意大利，但是后来他们扩展到希腊，包括了菲律宾. Nah, tapi kota Filipi ini punya status yang unik. 但是菲律宾这个城市，它的地位很特别. Sama kaisarnya waktu itu Kaisar Augustus itu dikasih status setara dengan kota-kota di Italia. 那个时候，罗马帝国的凯撒奥古斯都把菲律宾提升为和罗马其他城市一样的地位. Jadi dia punya sistem pemerintahan hukum yang setara dengan yang ada di Italia. 所以在菲律宾的一切法律行政和在意大利的城市是一样是同等的. Jadi statusnya meskipun kota jajahan lebih tinggi dibandingkan kota-kota jajahan yang lain. Bahasa yang dipakai di pemerintahannya juga pakai bahasa yang di Itali, yaitu bahasa Latin. Padahal itu kan di Yunani, harusnya ya memang bahasa sehari-harinya bahasa Yunani. Jadi ini agak-agak mirip kayak tadi negara Timor Leste. Ini dia jauh dari Itali, tetapi statusnya itu setara dengan yang di Itali. 虽然他离开意大利比较远，但是他的地位和意大利的城市却是一样的. Nah, itu membuat orang-orang di Filipi itu bangga. 这一点就让菲律宾的人民觉得引以为荣. Kami punya status yang spesial. 我们的身份地位很特别. Kami memang punya kewajiban, tetapi juga ada hak istimewa yang spesial. 虽然我们也有责任，但是我们也有特权. Nah, Rasul Paulus tahu hal ini. 使徒保罗知道这一点. Jadi dia mau pakai istilah ini untuk kasih tahu yang spesial itu bukan warga negara Italinya. 所以他就用这一点提醒他们,
Rasul berkata, kewargaan kita atau warga negara kita atau KTP kita itu adalah di surga. Rasul berkata, kewargaan kita atau warga negara kita atau KTP. Jadi hukum atau otoritas yang berlaku bagi jemaat waktu itu bukan dari Roma tetapi dari surga, dari Allah. Jadi mereka harusnya hidup sebagai warga negara surga. Mereka punya kewajiban sebagai warga negara surga. Tapi mereka juga punya hak istimewa sebagai warga negara surga. Nah, ini kira-kira latar belakangnya. Ya, sekarang kita masuk ke jadi apa yang mau Rasul Paulus ajarkan di sini. Kalau misalnya kita lihat dari ayat 17 sampai 21, paling tidak ada tiga hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, seorang warga negara surga, kalau dia mau bertumbuh dengan benar, itu harus belajar dari teladan hidup orang lain. Kalau misalnya kita lihat di ayat 17, Rasul memberikan perintah seperti ini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. 第十七节，使徒给了他们一个吩咐，弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。 Zaman itu kan ada macam-macam cara pandang dan cara hidup ya. 在当时有许多各种各样的学说和观点。 Jadi Rasul bilang, ini loh cara pandang yang, cara hidup yang benar. Tapi Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan, ini loh cara hidup yang benar. Rasul kasih contoh dalam hidupnya dan dalam hidup orang-orang yang juga setia. 使徒也给他们看他自己的生活榜样，以及那些照着他们好榜样行的人。Dan ini juga ajakan kepada kita semua, kalau kita mau bertumbuh, enggak cukup hanya dengar. 现在要教导我们，如果我们要成长，单单听是不够的。 Atau kalau kita mau orang lain bertumbuh, enggak cukup hanya ngomong. 或者我们要别人也成长。 不单单是跟他讲而已。 Sebenarnya bukan hal yang baru ya, yang namanya kita bisa bertumbuh atau belajar itu paling efektif memang ikutin contoh orang lain. 其实这不是一个新事情，我们知道如果要别人学我们的样式，就是要言传身教。 Misalnya kalau misalnya kita ajarin anak kita ya untuk doa sebelum makan. 比方说，我们要教导孩子们在吃饭前要谢祷。 Saya bilang, sebelum makan doa dulu. 还没吃饭前要先祷告。 Kadang-kadang kalau anaknya agak-agak baik polos ya dia doa. 有时候小孩子比较调皮，他不要祷告。 Oh, yang agak polos yang baik dia akan doa. 如果比较听话的乖乖的，他就祷告。 Tapi yang agak-agak pinter dikit dan berani belum tentu mau. 但是有一些比较大胆的孩子，调皮的，他不一定要跟着你。 Kita bilang, eh doa. 我们说先祷告。 Dia balik tanya, kenapa papa nggak doa? 他就会回问，爸爸自己怎么不祷告？ Kita jawabnya gimana? 你怎么回答？ Papa beda, gitu kan? Kita biasa gitu ya.
Papa 不一样. Papa udah doa dalam kepala gitu. Papa 已经在心里默祷了. Jadi orang anak-anak itu mereka belajar itu dari lihat orang lain. 所以孩子们是看父母亲的榜样学习. Sama juga sebenarnya di dalam jemaat kita bisa bertumbuh itu enggak cuma belajar dari firman tapi lihat bagaimana orang menghidupi firman itu. 同样的在教会里信徒们可以成长不单单是学习圣经但是也看别的信徒的榜样. Biasanya mereka yang lebih muda akan lihat, kadang-kadang enggak tahu benar atau enggak, pokoknya itu yang dia lihat itu yang diikutin. 有时候比较年轻的，他们也不知道到底是不是正确，但是他看到的是什么，他就有样学样。 Misalnya beberapa waktu itu, waktu yang lalu saya dan istri itu ketemu ada anak kecil, ya. 打个比方，前一段日子我和我的太太见到一群小孩。 Namanya anak kecil kan, kita nyapa dong, halo, gitu. 然后我们就跟他们说 hello. Si anaknya nyapa, hey guys, wish. 但是孩子回答, hai, ge-men. Itu dari mana itu? 从哪里学来的? Saya percaya itu bukan dari orang tuanya ngajak. Kalau ketemu om, tante, kakek, nenek, panggil, hey guys, gak mungkin. 我相信不是他的父母亲教的，因为不可能见到 叔叔阿姨说, hai, ge-men. Itu pasti dia lihat atau dengar dari orang. 一定是从他的朋友别的人身上听来的. Itu masuk dalam pikirannya, dia pikir, oh itu caranya. 但是进到他的脑子里，他就用这样的方式回答. Jadi kita yang sudah lama dalam perjalanan iman ini, itu kita dilihat oleh orang-orang lain. 所以我们这些已经比较久学习圣经的人， 别人看我们的样式, suka enggak suka kita menjadi teladan. 不论你要不要, 但是你都会成为榜样. Apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan? 我们所说的, bagaimana perilaku kita? 我们的行动作为, bagaimana cara bercanda kita? 我们怎么样开玩笑? Itu sadar enggak sadar orang lihat dan bisa ditiru. 在无形中别人看见我们，而且有的人就会有样学样。 Mungkin dari kita ada yang agak muda bilang, ah, tuh betul tuh itu bagiannya koko cici, gitu ya, jadi teladan, syukurin. 有些年轻人可能说，你看那些哥哥姐姐的榜样要学习。 Tapi sebenarnya kita yang remaja pun sadar atau enggak sadar jadi teladan juga. 但是其实这些年轻人、少年人，不管他们有没有觉悟到。 都会成为别人的榜样. Kita bisa saja dilihat oleh adik-adik sekolah minggu. 我们也会被那些主日学的孩童们 atau adik-adik di rumah. 或者在家里的弟弟妹妹. Karena kadang-kadang mereka lihat anak remaja itu koko cici itu keren, ya. 有时候他们看到, wah, ge-ge-jie-jie很棒很酷啊. Ya, goyanya gitu-gitu ya, dia ikut juga mungkin gitu-gitu. 他们的动作怎样，孩子们也跟着学. Kalau misalnya dia lihat kita doa, makan kemudian doa, ya dia lihat, oh begitu caranya. Mereka melihat kita berdoa, bagaimana? Mereka juga melihat, oh, berdoa itu seperti jadi apapun yang kita lakukan, orang lain akan lihat dan bisa ikutin. Jadi kita melihat, jadi belajar jadi teladan yang benar. Kita juga belajar dari teladan orang-orang yang sudah lebih senior dari kita. Itu cara hidup seorang warga negara surga. Nah, itu kan satu cara yang benar. Nah, bagaimana menghadapi orang-orang yang kasih cara yang enggak benar? 但是怎样面对那些给我们坏榜样的人呢? Nah, yang nomor dua, seorang warga negara surga itu harus waspada terhadap pengajaran yang enggak benar. 所以第二点，天国国民必须谨慎警醒提防那些错误的教导。
Kalau kita lihat ayat 18, Rasul Paulus ada kasih tahu, ini kelompok orang namanya adalah mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di 18节, Rasul Paulus 提醒我们, 因为有许多人行事是基督十字架的仇敌. Kalau misalnya kita lihat, itu enggak ada penjelasan ini siapa. 这里没有解释他们是谁. Kalau kita lihat ayat 19, maka sepertinya ini orang yang suka pesta pora huru hara. 如果看第十九节, 似乎这些人是爱宴乐的, 爱热闹的人. Karena dikatakan Tuhan mereka, perut mereka adalah perut mereka. Oh, berarti ini suka makan nih. 因为这里说他们的神就是自己的豆腐, 表示说他们是爱吃的人. Kemudian dikatakan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Oh, ini suka melakukan hal-hal yang gak benar nih. 他们以自己的羞辱为荣耀, 那他们就是常常行那些不对的事情. Berarti ini orang-orang yang gak suka beribadah, tidak rohani, tidak mau menyembah Tuhan. 或者说他们是不爱崇拜，他们是他们不是属灵的人，他们不爱上帝。 Tapi kalau misalnya kita lihat pasal 3 di bagian ayat 1, ayat 2, maka Rasul Paulus ada berbicara mengenai salah satu kelompok yang dianggap musuh ini. 但是如果你回头看, Filipi 3章 第1-2节, 这里使徒保罗又提到, 这些成为基督仇敌的人. Dan musuh ini ternyata adalah orang-orang Yahudi. 这些称为仇敌的其实都是犹太人. Yang sangat membanggakan hukum dan ritual Yahudi. 是以犹太的风俗习惯和法律为自豪的人. Jadi mereka mengajarkan kalau kamu ikutin hukum-hukum Yahudi, misalnya makan, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, ah, itu benar tuh, hebat itu. 所以他们的教导是你如果遵守犹太人的律法，这些可以吃，那些不可以吃，那么你就是一个属灵的人。 Kalau kamu nanti ikutin ritual misalnya ikut sunat gitu, ah, itu benar tuh. 如果你遵守行个礼，那么你就是一个 真犹太人. Kalau kamu dari misalnya suku Israel tertentu, ah, itu hebat tuh. 如果你是出生于以色列的某一个支派，那是很棒的. Nah, masalah utama mereka adalah mereka merasa kerohaniannya itu bisa dicapai dengan fokus pada diri sendiri. 他们认为 他们可以达到这个灵命的高度，只是专注于自己的身上. Saya bisa ini, saya punya ini, saya melakukan, wih, berarti saya rohani. 我能够行这样，我能够做那个，我能够这样行，我就是一个属灵的人. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Filipi ini, Rasul Paulus selalu tekankan itu hidup kita, pertobatan kita, pertumbuhan iman kita, itu semuanya itu di dalam Kristus. 其实在腓立比书使徒保罗一直着重强调，我们灵命的长进，我们能够在基督里成长，都是因为耶稣基督的恩典。 Dan salah satu karakter Kristus yang banyak diangkat di sini, misalnya di pasal 2, itu adalah Kristus yang merendahkan dirinya, bahkan sampai menjadi hamba. 其中在第二章一直强调注重讲的就是基督的品格，他是谦卑，甚至牺牲自己，死在十字架上. Jadi harusnya kerohanian kita yang bertumbuh itu ditandai dengan sikap rendah hati. 所以我们真正的灵命成长应该以谦卑为记号. Bukan ajaran yang salah itu yang membuat kita sikapnya tinggi hati atau sombong. 不是因为遵守律法而自高自大骄傲. Ya, mungkin ada yang bilang, "Cuantau, tapi saya enggak tinggi hati loh." 也许有人说传道我没有骄傲. Mungkin benar. 也许是的. Tapi kalau misalnya kita periksa hidup kita, kayaknya enggak rendah hati juga gitu. 但是如果你好好的省察你自己, 有没有真的谦卑呢?
Kadang-kadang ada dari kita yang justru enggak punya hati. Maksudnya itu masa bodoh. 表示说我们漠不关心. Kita masa bodoh dengan pertumbuhan iman. 我们对属灵的事情不关心. Saya doa, ngapain doa? 叫你祷告, 何必祷告? Baca Alkitab, nyusahin. Misalnya baca Alkitab, aduh nyusahin. 要读圣经, 很麻烦. Yuk ke gereja, capek. 来去教会做礼拜, 很累. Yuk pelayanan, sibuk. 来参加侍奉, 我很忙. Kita sama sekali gak ada hati ke sana. 我们完全没有关心, 我们完全没有心在属灵的事情上. Ini hal yang serius sebenarnya. 其实这是很严肃的问题. Kalau kita sama sekali gak ada hati dalam kaitannya dengan hidup kekristenan, 如果我们对基督教的生活方式完全不在乎的话, apakah kita sebenarnya Kristen? 其实我们到底是不是真的基督徒呢? Apakah kita sebenarnya warga negara surga? 我们的身份是不是真的是天国的国民呢? Atau jangan-jangan KTP kita itu bodong? 或者我们的居民证是假的? Seorang tokoh Kristen pernah berkata demikian. 有位基督徒的领袖他曾经这样说过. Orang benar-benar kenal Tuhan, itu dia pasti semangat untuk Tuhan. 一个人如果他真正的认识了主, 他心中充满了热忱为主. Dia pasti lebih mau kenal Tuhan, lebih mau bergiat bagi Tuhan, lebih mau berkarya bagi Tuhan. 他一定是更加愿意追求认识主, 更加愿意热心的侍奉和为主做工. Kalau kita enggak punya semangat ini, 如果我们没有这样的热情的话, maka pertanyaannya adalah kenapa? 问题是为什么呢? Apakah kita sudah benar-benar warga negara surga? 我们是不是真的是天国的国民呢? Maka kita harus kembali lagi belajar seperti Kristus yang sungguh-sungguh di dalam karyanya dan rendah hati. 我们必须再次学习耶稣基督的榜样, 他为主做工, 他是真正的谦卑虚极. Kalau kita tinggal hati, kita harus mohon ampun pada Tuhan. 如果我们醒悟到自己的错误, 我们必须求上帝赦免. Kalau kita enggak punya hati, kita harus datang pada Tuhan. 如果我们醒悟到自己没有心, 我们必须来到上帝面前. Yang ketiga, yang terakhir. 第三, 最后一点. Seorang warga negara surga itu memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus. 一个天国的国民, 他必须在耶稣基督里有确实的盼望. Kalau di ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 第21节, 我们却是天上的国民, 并且等候救主, 就是主耶稣基督从天上降临. Kemudian di 21 dikatakan, Kristuslah yang akan mengubah tubuh yang hina ini, atau tubuh yang lemah ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. 21节说，他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱、这软弱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。 Tadi kita berbicara mengenai kita mau menjadi lebih serupa dengan Kristus. 刚才我们说了，我们要学像耶稣。 Kita nanti menjadi lebih serupa tidak hanya dalam hal karakter. 我们学像耶稣不单单是在品格上。 Tetapi nanti ketika Kristus datang kembali, tubuh kita ini yang lemah ini akan diubah.
但是当耶稣再来的时候，我们这卑贱、这软弱的身体将要改变， menjadi tubuh kemuliaan yang tidak ada lagi penyakitnya. 成为荣耀的身体，不再有疾病。 Tubuh kemuliaan yang tidak rapuh. 那荣耀的身体不是僵硬的。 Ini hak istimewa bagi warga negara surga. 这就是天国国民的特权。 Dan ini penghiburan dan pengharapan bagi kita. 而且这也是给我们的安慰和盼望。 Bagi kita yang sudah lama hidup di dunia ini, kita tahu hidup itu rapuh. 我们已经活在这世上有很长一段时间的人，我们都醒悟到这个人生实在是很脆弱，充满痛苦。 Tubuh ini rapuh. 我们的身体是很脆弱的。 Mau sesehat apapun, suatu kali nanti pasti akan mati. 无论你多健康多强壮，有一天也会死。 Mungkin bagi sebagian kita itu berasa tuh penyakit itu makin menggerogoti tubuh kita. 也许有一部分正感觉到疾病正在不断的吞噬着我们的身体。 Bagi sebagian kita yang jadi masalah adalah pikiran kita yang rapuh. 也许我们觉得我们的思想退化。 Karena mikir terlalu banyak hal. Yeah. Karena mikir terlalu banyak hal. 因为我们想的太多了。 Karena ada masalah mungkin di keluarga, kepikiran. 在家庭里有什么事情，我们就一直在想。 Ada masalah di bisnis, kepikiran. 在事业上发生什么事，我们也是一直不断的忧虑。 Terus-menerus masuk dalam pikiran kita, buat kita tuh sakit kepala, nggak pernah berhenti. 这些忧虑担心让我们不断的想，使我们头昏脑胀，不能停止。 Ada mungkin pengaruhnya ke perasaan. 也许有一些是侵袭我们的感情。 Terus-menerus cemas. 使我们一直不断的担忧。 Terus-menerus takut. 一直害怕。 Dan itu juga menggerogoti tubuh kita. 这些也在吞噬着我们的身体。 Makanya ayat ini penting. 所以这样说, bagian ini penting karena janji bahwa Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. 这段经文非常的重要，因为这里有应许说，他要将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。 Memang selama di dunia tubuh kita akan makin lama makin rapuh. 原来在这世界上，我们的身体会越来越衰败。 Tapi ada janji, suatu saat nanti semua akan diubah. 但是上帝应许，有一天这一切都要完全改变。 Ini hak istimewa bagi kita warga negara surga. 这是给我们天国国民的特权。 Bagi kita yang sudah menjadi warga negara surga, sudah percaya, ini kiranya menjadi penghiburan. 让我们每一个已经相信的人，已经成为天国国民的人，这节圣经成为我们的安慰和盼望。 Bagi kita yang mungkin belum percaya, 如果还没有相信的人, datang kepada Kristus. 你要来到基督面前, percaya padanya. 你要相信他, mintalah berkat ini. 你要向他求这个福分。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Ya Tuhan, kiranya Allah terus berbicara kepada setiap kami. 主啊，恳求你继续不断的向我们每一个人说话。 Sehingga kami sungguh-sungguh belajar menjadi warga negara surga. 使我们可以真正的学习成为一个天国的国民。 Sehingga kami sungguh-sungguh berpengharapan sebagai warga negara surga. 使我们成为天国的国民，拥有真正的盼望。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Amin. Mari dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan, di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami boleh memiliki kerinduan akan Engkau, akan firman-Mu, akan relasi yang semakin intim dengan Engkau berkobar-kobar di dalam hidup kami, ya Tuhan. Ajarlah kami boleh membangun persekutuan yang erat dengan Engkau setiap hari, bahkan setiap waktu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami, tumbuhkanlah kerinduan itu, tumbuhkanlah kasih kami untuk Engkau, kasih kami untuk menaati dan melakukan firman-Mu. Tumbuhkanlah kasih kami, Tuhan, untuk mencintai orang-orang yang belum mengenal Engkau juga, ya Bapa. Pimpinlah kami dan tolonglah kami. Biarlah kerohanian kami boleh bertumbuh secara sehat dan secara nyata, yang boleh benar-benar menunjukkan bahwa kami adalah warga negara surga, ya Tuhan. Di sisi lain kami juga datang kepada-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kondisi jasmani kami. Engkau tahu keadaan kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang masih bisa datang beribadah pada pagi ini di tempat ini, ataupun kami yang masih harus ada di tempat masing-masing. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang lemah, ada yang sedang berbaring tak berdaya. Tuhan, tolonglah kami dan jamalah kami, berilah kelegaan-Mu kepada kami, ya Tuhan, Allah yang mengerti kami, Allah yang tahu perasaan kami yang paling dalam. Biarlah kami yang sakit, dalam kehendak dan kemurahan-Mu, kami boleh dijamah, kami boleh dipulihkan secara fisik, ya Tuhan. Ataupun kalau Tuhan izinkan kami tetap berada dalam kondisi kami, biarlah iman kami tidak pernah pudar, iman kami tetap mantap mengikut Tuhan. Karena kami percaya satu saat nanti kami akan mendapatkan tubuh yang mulia yang tidak akan mengalami penderitaan lagi, ya Tuhan. Kalau ada yang kami sedang berkumul dengan berbagai hal yang mulai mempengaruhi pikiran kami, yang mulai mempengaruhi hati kami. Mungkin ada yang usahanya sedang goyah, ada yang mungkin studinya sedang kacau balau, ada yang mungkin sedang mengalami berbagai hal dalam relasi yang mungkin tidak enak dan melukai hati. Allah yang penuh kasih kiranya boleh juga boleh menjamah. Allah yang penuh kasih kiranya juga boleh menolong dan memulihkan hati yang luka, hati yang khawatir, hati yang takut itu. Dan boleh diubahkan dan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Engkau saja, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan negara kami, Indonesia. Kami percaya masa depan Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyediakan pemimpin bagi negara ini di tahun 2019. Tuhan juga yang akan menyediakan pemimpin yang baru untuk negara ini di tahun 2024. Biarlah di dalam kemurahan-Mu Tuhan, pesta demokrasi yang sudah mulai ini boleh berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Dan ketika waktunya bagi kami untuk berbagian di dalamnya, memilih secara langsung pemimpin negara kami, Tuhan yang boleh beri hikmat bijaksana kepada kami, dan tolong kami mempergunakan hak kami dengan baik dan bukannya menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam hal itu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah saudara-saudari, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan secara manual, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di ruangan ini, ataupun Bapak Ibu boleh mentransfer ke nomor rekening yang tertera di kursi tempat Bapak Ibu
duduk. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian mengenang kasih-Nya. Segala pemeliharaan dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan selalu ada setiap hari dan selalu cukup untuk kami Tuhan. Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Immanuel. Pimpinan, pertolongan, kekuatan dan hikmat bijaksana dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, tercurah dan memampukan engkau untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara surga dimanapun engkau berada. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan minggu lalu, hari ini kita akan melaksanakan persidangan umum jemaat dengan tiga agenda
ya. Yang pertama adalah laporannya Guru Jebeti akan menyampaikan warta jemaat. Shalom kepada seluruh jemaat yang masih dengan setia menunggu. Ya, kita akan mendengarkan warta ya pada siang hari ini. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Guru Injil Dani Christopher yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum 1 dan 2 sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan dan keluarga pelayanan Guru Injil Dani. Dan yang kedua adalah berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga saudari Ibu Dewi Purnama pada hari Kamis 2 Maret 2023 dalam usia 88 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 4 Maret di Cibubur. Majelis jemaat turut berduka cita dan kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus tercurah dan beserta pada seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Bidang pembinaan mengadakan kelompok pemuritan keluarga pada hari Sabtu pada tanggal 11 Maret pukul 3:30 sampai jam 5 sore di Wisma Jason Lin di ruang 303 di ruang remaja dengan tema Hati Nurani. Dan yang akan menyampaikan adalah Guru Injil Roslani Eman, mengundang seluruh pasutri untuk bisa menghadirinya. Dan yang keempat adalah e-poster. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah syukur 75 tahun GPMBRI dengan tema More Like Jesus. Mari kita mau siapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan ini. Yang pertama adalah, dalam hal apa kita makin serupa Kristus? Yang kedua, sudahkah kita semakin serupa Yesus? Kiranya kita bisa merenungkan kedua pertanyaan ini untuk minggu depan disampaikan oleh Pendeta Hardy. Dan masih di dalam rangkaian 75 tahun GPMBRI, maka selama dua minggu, minggu ini dan minggu depan, kita akan menyaksikan tayangan video yang berbeda. Dan kita akan menyimak tayangan video berikut ini. Langkah menuju kebebasan finansial. 3 tips biar kulit makin glowing. 5 cara agar lebih dihormati di kantor. Itu adalah judul-judul yang sering kita lihat di sosial media ataupun kehidupan kita sehari-hari. Dunia memborbardir kita untuk selalu hidup lebih, lebih kaya, lebih berstatus, lebih cantik, dan lebih segalanya. Dunia bilang, ketika kita lebih, kita akan lebih bahagia. Tetapi kenyataannya justru hidup kita menjadi hampa dan tidak puas. Keinginan untuk lebih merusak hubungan kita. Kita termakan oleh ambisi dan melupakan kebutuhan orang lain. Hidup ini terkadang seperti permainan monopoli. Tidak heran, hidup ini menjauhkan kita dari Tuhan. Kita menaruh kepercayaan kepada hal-hal dunia ini, bukan kepada Dia yang menciptakan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk melawan dorongan ini? Kehidupan Yohanes Pembaptis adalah obat yang paling tepat untuk melawan virus lebih. Yohanes hidup dengan sangat sederhana. Ia mengabdikan dirinya untuk mengarahkan orang ke Yesus dan tidak berfokus pada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus bertambah, tetapi aku harus berkurang. Menjalani kehidupan yang berkurang, berfokus pada memberikan ruang untuk Tuhan dan lebih sedikit untuk diri kita sendiri, bisa sangat melegakan. Ketika kita melepaskan keinginan diri kita sendiri dan fokus pada keinginan Tuhan, kita menemukan kebebasan dan kepuasan yang sejati. Bayangkan sebuah kehidupan di mana fokus kita bukan untuk memiliki lebih,
tetapi memberi lebih banyak dari diri kita untuk orang lain. Bayangkan juga sebuah kehidupan di mana waktu dan energi kita habiskan untuk melayani orang daripada mengejar keinginan egois kita. Bukan more of me, tetapi more of Jesus. Sebentar lagi, kita akan menyambut hari ulang tahun Gepembri yang ke-75. Sudahkah kita sama-sama merenungkan? Apakah yang bertambah pada kehidupan gereja dan diri kita sendiri? Apakah Kristus dan pengenalan akan Dia? Apakah Kristus dan belas kasihnya kepada jiwa-jiwa yang belum mengenalnya? Ataukah malah bertambahnya penghasilan, prestasi, ekspektasi, atau koleksi barangnya? Kiranya ini menjadi refleksi kita, apakah dengan bertambahnya usia kita semakin lebih mengasihi Tuhan, lebih mirip dengan Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan bersaat teduh, tapi jangan lupa sebelum ketika Bapak Ibu akan keluar pulang, jangan lupa bawa kemasan PK-nya untuk dibuang di ember yang tersedia di belakang. Terima kasih. Tuhan memberkati.